Tidak ada perkataan raya kalau satu perkataan. Oh, lagu famous tu. Lah balik kan, tak ada. Kalaulah bulan jatuh keribu. Hai, hello, what's up guys? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya korang sahabat, saudara di luar sana? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat guys. Amin, amin ya robbal alamin. So ya guys, macam mana ya korang hari cuti ini? Sebab ini kita menyambut Maulidur Rasul ya. Jadi sama-samalah kita perbanyak solawat, berjanji, al-berjanji ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Jadi perbanyak-perbanyak solawat guys. So ya guys, kali ini kita akan buat video reaction lagi. Dan ini videonya cukup menarik ya tajuknya. Sebab ini ada abang nih yang DM di Instagram. Dan ternyata tajuknya itu adalah koleksi ceramah. Oke, koleksi ceramah lagu P. Ramlee ada tajwid. Wow, apakah betul itu ada tajwid guys ya? Tapi tak apa, kita akan belajar di sini, kita akan cari tahu di sini adakah memang ada tajwidnya ataupun hanya tajuk saja guys ya. Jadi sama-sama kita akan play videonya seperti apa. Bagi teman-teman yang pengen nonton videonya langsung, link ada di deskripsi. Dan terima kasih juga bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, baru tahu channel ini, baru nonton channel ini. Tidak ada salahnya kan kalian subscribe di bawah ya, support ya, kalian komen juga, like, share juga ya. Wow, thank you, terbaik bro, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Jadi tak perlu berlengah masa lagi, kita sama-sama play videonya. Bismillahirrahmanirrahim, play. Oke, ini The False 9. Orang pernah buat kajian kenapa lagu-lagu Allahyarham P. Ramlee sedap sampai sekarang. Orang buat kajian ni nak kait dengan tajwid ni. Kajian tu kan, lagu P. Ramlee ni sedap sebab P. Ramlee ni kan, tuan-tuan tengok P. Ramlee kalau menyanyi, dia mulut dia macam mengada-ngada sikit sebutan. Sebenarnya P. Ramlee tu bukan mengada-ngada, dia punya sebutan ada tajwid. Lagu P. Ramlee semua dia punya diction sebutannya pakai tajwid. Kalaulah bulan jatuh geriba. Dia tebal. Cukup nipis yeah, semua. Betul. Ni'matlah insan. Idramnya cukup, dengungnya cukup. Idram berguna eh. Di taman dunia. Ini. Bulan jatuh geriba. Nikmatlah insan. Di taman dunia. Oke guys, kan dia bilang gini ya lagunya. Kalaulah bulan jatuh keribu. Nah, gitu kan. Jadi tebal itu idegom ya, idegom biguna kalau tak silap aku. Be itu terasa sangat sebab wah ini sangat luar biasa ya, sebab lagu Melayu tapi ada tajwidnya. Tapi respect lah dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ini. Ternyata memang seniman agung guys. Wow, luar biasa ya. Play lagi. Dunia ataupun cara sebutan Arab. Sudah ku tenung dalam kitab. Itu qalqalah surah. Makin ku renung berdetuk berdetab. Itu qalqalah kubra. Qalqalah segitu. Sudah ku tenung dalam kitab. Kitab. Makin ku renung berdetuk detab. Jadi dia punya sebutan dia semua pakai tajwid. Dan tak ramai orang tahu Allahyarham P. Ramlee ini, dia banyak mengambil lagu-lagu Quran, lagu-lagu qasidah, lagu-lagu syair, puji-puji selawat Nabi untuk dijadikan lagu-lagu dia yang popular. Banyak saya percaya tuan-tuan ni kenal lagu P. Ramlee lebih daripada kenal qasidah. Tapi kalau saya baca qasidah tu tuan-tuan cam itu lagu P. Ramlee. Contoh. Talama ashku gharami ya nurujud wa unadiyati hami ya madinal jud. Itu selawat qasidah
dia dah wujud sejak daripada zaman Turki Osmani lagi. Ui, zaman Sultan Murad yang ketiga tahun 1574. Ui. Punya lama lagu selawat itu. Talama ashku gharami ya nur wujud. Tuan-tuan ingat tak lagu Pi Ramlee apa yang lagu itu? Lagunya dalam cerita seniman lagu Ali Baba punya Lapuk tahun 61. Baba Sarimah baru dapat kerja, masa tu gembira sangat pergi mengambil air lepas dapat kerja. Lagu tu nyanyian asal Normadia. Alangkah indah di waktu pagi burung bersiul bernyanyi-nyanyi. Oh, yes, sama liriknya ya. Bebas di angkasa tinggi hidup bersenang hati. Betul lah. Wow, luar biasa ya. Qasidah. Lagu tu lagu qasidah. Sama juga lagu yang paling popular lah musim-musim sekarang ni. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bus yang kedua tu mungkin tak perasan sangat. Cuba ambil yang pertama. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Itu qasidah Burdah Al-Busiri, ulama Morocco. Tapi sebab saya yang baca, tuan-tuan tak cam, suruh Ahmad Jaih baca. Lagu ni lagu kan. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, ampun maaf dipinta. Itu lagu ciptaan Pi Ramlee tahun 69. Liriknya oleh Jamil Sulong. Pi Ramlee ni dia tak nak tamak sebab lagu raya disapu banyak dah. Lagu beduk, lagu sapu dia. Deng 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 deng. Lagu dia lagi. Takkan banyak kan lagu dia. Dia sedekahlah kat Mat Jaih menyanyi satu lagu. Kekal pula malah segal lagu itu. Start sehari dua ni banyak lagu raya kan. Lagu Mat Jaih memang orang dengar nak balik kampung. Betul rasa lah, betul. Pi Ramlee, the genius of Pi Ramlee. Dia ambil dia. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Jadi lagu ke dia. Selamat Hari Raya. Sedap pun dah lagu lah, lirik dia. Bila sebut lagu raya bagi teka-teki ke tuan-tuan, nak hilang ke mengantuk Apakah lagu raya yang tidak ada perkataan raya dalam lagu itu? Teka-teki. Apakah lagu raya yang sangat popular musim-musim ni tapi tidak ada satu perkataan raya, pun tidak ada? Apa jawapannya? Tahun 84 Allahyarham Sudirman punya lagu Balik Kampung. Tidak ada perkataan raya kalau satu perkataan. Oh, lagu tak famous YouTube tu. Lah balik kan, tak ada kerja, buka YouTube. Perjalanan nah, jauh tak ku rasa kena hatiku ingin berjumpa. Tak ada perkataan raya walaupun tak ada itu lah. Maknanya lagu tu balik nak makan durian pun boleh nyanyi lagu tu. Balik di Bali, Wesak ke Pesta Gawai semua. Tapi sebab dah ada di hak cipta terpelihara untuk raya. Raya. Raya lain dah terpelihara. Betul. Apa lagi lagu Pi Ramlee yang famous time raya tu lagu itu Maulid Dibai. Pi Ramlee ambil. Ya Rasulullah salamun alik, ya Rafi asyani wa taraji, adfatai ya jirotal alami, ya uhailal juri wal karami. Apa lagu yang tuan-tuan jam lagu tu? Aji aji. Oh, ini lagunya. Nana balik pukul satu, jangan takut barang hantu. Nana bawa tongkat semambu, jangan takut barang hantu. Lagu beliau ni semua dari ini ya, dari qasidah liriknya. Tahun 1963
Haji, haji, buka pintu, Nana balik, ai pukul satu. Jangan takut burung hantu, Nana bawa tongkat semambu. Sampai orang kaji, apa kena-mena tongkat semambu dengan hantu setan dan juga jembalang? Ah, hilang nuzul Quran kita ni kan kalau saya start kita piramli. Dia tak hebat. Semambu ni jangan main-main. Kata orang tua-tua, masa berjalan bawalah tongkat. Kalau boleh jenis semambu. Oh, gitu. Sama sekampung teguhkan pakat, kalau tidak musuh berkubu. Hebat tak hebat pokok semambu, tuan-tuan pergi ke Mekah buat haji. Padang Arafah hijau dengan pokok. Pokok apakah itu? Pokok semambu. Tanam di Padang Arafah. Orang Arab panggil Syajarah Soekarno. Pokok biasa. Soekarno. Tahun 1955, Soekarno pergi buat haji. Panas berdering. Dia pun tanya ulama, boleh tanam pokok? Boleh. Tapi kami tanam pokok tak hidup. Meninggal pokok kalau tanam tanah Arab. Okeylah, dia sedekah. Ambil pokok semambu atau pokok mambu atau merambung. Dari tanah Jawa, tanahnya diambil pada Thailand. Dia tanam sampai sekarang hidup. Hebatnya pokok semambu atau pokok mambu. Jadi tuan-tuan tanamlah pokok semambu. Adalah sebab-musababnya. Dia Piramli ni, dia sampai sekarang di Singapura, Masjid Sultan, masih lagi. Tiap-tiap hari Jumaat, masih sedekah Fatihah kepada Piramli. Sampai sekarang, tanpa gagal. Tiap-tiap minggu. Rezeki dia lah. Dia ni tahap wali, orang panggil wali seni lah. Wali seni. Saya ingat orang Malaysia pun tak sedekah Fatihah ke Piramli tiap-tiap minggu. Di Singapura, Masjid Sultan, sebelum semain Jumaat, ni surau tu masjid mana patut amalkan budaya ni, bagus. Sebelum semain Jumaat, dia akan ramai-ramai. Al-Fatihah, ilah. Fatihah kepada siapa? Syekh ni, wali ni, ulama ni, habib ni. Dia ada kan habib-habib yang hebat-hebat di Singapura. Betul. Dan salah satu nama yang dia sebut, Al-Fatihah ialah Ramli bin Putih. Dia tak sebutlah Tan Sri P. Ramli, dia sebut nama betul. Ramli bin Putih. Itulah hebatnya arwah P. Ramli. Saya kalau tuan-tuan minta ceramah P. Ramli, saya ingat boleh habis lain tahun lah. Saya memang ada satu masjid di Singapura, tiap-tiap kali ceramah, dia panggil saya ceramah, cerita tajuknya tajuk filem P. Ramli. Ceramah bulan ni tajuknya Ibu Mertuaku. Jadi saya akan ceramah, kita ambil apa pelajaran daripada ibu mertua aku. Ceramah lah, satu jam. Cerita menantu macam mana, mak mertua setan ke mantu setan, itu cerita. Setan. Bulan depan tajuknya, Tiga Abdul. Jadi kita cerita apa pelajaran Tiga Abdul. Pasal harta pusaka, pasal waris, jangan tamak. Kalau begitulah. Jadi surah anu boleh lah buat setiap bulan. Tak panggil saya, panggil orang pun boleh. Tajuk minggu ni, 6 Jahanam contohnya. Panggil ustaz mana-mana, ceritalah pasal 6 Jahanam. Dadah, judi, cerita macam itu lah. Seronok sebenarnya ya. Piramli ni dia unik lah kan. Okay guys, itu saja video daripada The False Nine ini. Jadi apa sebab itu ya beliau ini disebut seniman agung ya? Sebab di sana itu bertaraf wali sepertinya. Bahkan di Singapura itu tiap hari Jumat itu disedekahkan Al-Fatihah untuk Allah Yarham Tan Sri P. Ramli. Wow, ini sangat biasa sebab memang mungkin dengan apa ya, sejarah-sejarah film beliau. Itu aku tak tengok lagi ya film-film beliau. Nanti suatu saat kita akan buat reaction juga tengok film-film beliau, apa yang boleh kita dapatkan daripada film tersebut ya. Sebab di Malaysia ataupun di Singapura ini, Tan Sri P. Ramli ini menjadi seniman yang agung ya. Sebab mungkin film-film beliau itu mengajarkan hal-hal yang positif dan kita bisa ambil hikmahnya. Jadi mungkin berdakwah melalui film, boleh dikatakan seperti itu ya. Dan juga beliau ini lagu-lagunya itu banyakannya itu mengambil lirik daripada qasidah ya. Dan di situ ada tajwidnya juga. Wow, itu sangat luar biasa sekali. Itu tahun sampai dulu guys, itu sudah ada orang jenius yang seperti itu. Jadi apik respect dan tidak lupa kita kirim Al-Fatihah lah buat Tan Sri P. Ramli ini. Semoga beliau tercucuri rahmat dan semoga beliau ditempatkan dengan orang-orang yang beriman di sana guys. So mungkin sekian dulu ya untuk reaction kali ini. Jadi apa pandangan orang, boleh drop komen di bawah ataupun ada cadangan yang lain video-video untuk kita
kita reaction sama-sama, silahkan DM di Instagram @bangre2019. Jadi thank you yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya guys. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.